Langkah membantras kegiatan jenayah cyber dan penyalahgunaan bahan berkaitan radar perlu diberi perhatian serius dari sekarang dengan mengambil kira perubahan teknologi yang semakin moden. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein kata perkembangan teknologi semasa dan semakin moden juga akan digunakan penjenayah selain turut bertindak di luar kotak fikiran. Beliau berkata pada program PDRM Special Dialogue 2024 di Maktab PDRM. Razaluddin berkata PDRM kini ke arah untuk mengurangkan dan mengatasi masalah jenayah penyalahgunaan bahan narkotik dan cyber. Kita lihat bahawa attempt kepada semua sistem, terutama sistem dalam kita PDRM, almost every day kita cakap ribu attempt saja. Walaupun kita, kekuatan kita adalah kita punya firewall, mungkin 1, 2 atau 3, itu kekuatan kita. So macam Datuk Seri Menteri beritahu, kita tahu keadaan ini berlaku, mitigation tu apa yang sepatutnya perlu kita ambil. Jadi kita telah melihat bahawa dalam masa 5 hingga 10 tahun, sekiranya kita tidak melakukan sesuatu macam Datuk Seri cakap tadi, kita akan adakan undang-undang yang baru untuk keadaan yang baru, bukannya era dahulu. Pihak polis bergerak ke arah ini. It's not only a cyber crime, kita juga bergerak ke arah narkotik. Because why? Kita nampak narkotik ini telah banyak merugikan kerajaan. Dengan pesakit-pesakit, kita akan ni penagih-penagih dadah ini akan jadi dia anggap sebagai pesakit apabila undang-undang baru mengatakan bahawa penagih ini adalah pesakit. Yang ini akan merugikan kita, jadi ke arah untuk menyelesaikan masalah, mengurangkan kejadian-kejadian jenayah sama ada narkotik ataupun cybercrime itu sendiri.